sekaligus aktor terkenal meninggal dunia hari ini. Jenazahnya akan dikebumikan setelah sholat zuhur. Namun sebelum menonton video yang admin sampaikan, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar admin terus memberikan informasi terupdate dunia selebritis kepada Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperluas kuburnya dan memberinya kedamaian abadi. Allah selalu menyayangi orang-orang yang beriman. Kematian itu menjadi hal yang pasti dan tidak bisa dihindari ataupun dipinta. Maka kita sebagai manusia memperbanyak berbuat baik pada dasarnya. Kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Awan kelabu tengah menyelimuti dunia hiburan tanah air. Aktor kawakan telah berkecimpung di dunia seni peran era 90-an telah wafat. Aktor tersebut menghembuskan nafas terakhirnya. Bahkan sebelumnya beliau sempat dirawat intensif di salah satu rumah sakit. Kabar meninggalnya aktor senior itu beredar luas di sosial media saat ditemui di rumah duka di kawasan Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Almarhum yang tak lain ialah Diki Topan. Diki Topan merupakan pemain pendukung di sinetron Sintong atau pemilik nama lengkap Diki Lerbianto, meninggal dunia di usianya yang ke-26 tahun. Bahkan sebelum meninggal dunia, almarhum sempat berjuang melawan penyakitnya di Rumah Sakit Minto Harjo, Bendungan Hilir, Tanah Abang, karena pembekakan jantung selama 5 hari. Sekedar informasi, Diki Topan meninggal dunia pada Kamis dini hari, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan perlu diketahui bahwa video di atas hanya untuk mengenang kepergian sang almarhum. Oke, itulah tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai media informasi yang merangkum dari berbagai sumber, mohon dimaafkan bila admin ada kesalahan. Mohon dukungannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe.